Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu 22 Mei. Dalam arahannya kepada jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Jokowi meminta untuk terus melakukan inovasi dalam pengawasan pembangunan nasional dengan memanfaatkan teknologi terkini. Menurutnya, BPKP memiliki peran penting dalam mengawal kesinambungan pembangunan nasional agar rakyat mendapatkan manfaat. Terlebih ke depan tantangan semakin besar, sehingga ketepatan dan kecepatan dalam pengawasan pembangunan nasional sangat diperlukan. Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform early detection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira Bapak-Ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud, pencairan anggaran. Ada semuanya. Lebih lanjut, Jokowi juga meminta sasaran kinerja BPKP dalam pengawasan internal pemerintah, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mencegah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.